Bupati Paniai Hengki Kayame menegaskan 216 kepala kampung agar dapat menggunakan dana desa sesuai rencana anggaran yang telah diatur. Ketegasan ini disampaikan lantaran belum maksimalnya realisasi dana desa di Paniai. Ketegasan ini disampaikan orang nomor satu Paniai lantaran sebagian kampung dari 216 kampung di daerah yang dipimpinnya ini belum merealisasikan secara maksimal penggunaan dana desa sesuai rencana anggaran belanja yang telah diatur dalam penggunaan dana desa di Paniai. Untuk itu Bupati Kayame meminta agar 200-an lebih kampung dapat menggunakan dana desa dengan baik sesuai dengan rencana kerja yang telah diatur dalam pembangunan tiap kampung. Untuk itu saya sampaikan kepada kepala-kepala kampung, ketika mendapatkan, sudah mendapat dana tersebut, digunakan sesuai dengan aturan, supaya nama baik itu lebih berharga. Karena kepala-kepala kampung ini adalah tidak lewat kemudian. Kepala kampung ini adalah saya pun langsung bumi. Karena kamu bertanggung jawab. Karena kamu tidak bertanggung jawab, yang merusak nama baik adalah saya harus rusak untuk kamu. Dikatakan Bupati Hengki bahwa penggunaan dana desa dikawal ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang mana telah memberikan kewenangan kepada tiap kepolisian daerah di mana dana desa tersebut digunakan. Sehingga dia meminta kepada 216 kampung Paniai agar dapat menggunakan dana desa tersebut sesuai aturan main yang berlaku. Hal ini disampaikan Bupati Paniai saat memberikan sambutan HUT Kabupaten Paniai yang ke-21. Oleh Humas Sekda Paniai mengabarkan.